Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 3 dijelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tiga tugas pokok yang diistilahkan dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tugas pokok perguruan tinggi tersebut. Di antara bentuk-bentuk pengabdian tersebut diaplikasikan langsung kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh setiap mahasiswa dan tidak terlepas dari bimbingan dosen yang dituangkan dalam program kuliah kerja lapangan atau KKL. Dan dilakukan secara khusus karena jenis kegiatannya terdapat keterpaduan antara dharma pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa bersama dengan tenaga pengajar. Maka hasil akhir diharapkan adalah timbulnya motivasi masyarakat untuk membangun daerahnya atau desa menuju arah yang lebih baik. Kuliah kerja lapangan atau KKL tidak hanya diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, tetapi juga kualitas hasil yang dicapai pada setiap kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan lebih diprioritaskan pada bidang keagamaan sesuai dengan disiplin ilmu yang ada di Staita, Padangsidimpuan. Tujuan dan manfaat kegiatan KKL yang dilaksanakan Staita tahun akademik 2020-2021 adalah mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang cukup berharga melalui keterlibatan langsung dengan masyarakat untuk merumuskan berbagai permasalahan dan pemecahan masalah itu sendiri sebagai usaha bersama mahasiswa dan masyarakat untuk menanggulangi problem yang berkembang secara pragmatis dan interdisipliner. Selain itu, mahasiswa dapat memberikan pemikiran petunjuk keteladanan berdasarkan ilmu agama, sosial, dan budaya dalam upaya menanamkan dan menumbuh kembangkan kadar-kadar pembangunan yang islami, meningkatkan hubungan antara Staita dengan pemerintah daerah, instansi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat, sehingga Staita lebih berperan aktif dalam menyelesaikan program pendidikan dengan tuntunan yang nyata di kalangan masyarakat yang sedang membangun. KKL dan PPL Staita Padangsidimpuan tahun akademik 2021 ditempatkan di berbagai wilayah dan salah satunya di Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Batahan, Desa Sari Kenanga. Thank you.
tata. Ana hebat hebat tu mira. Ingro no se juga remar foto sana sana apa? Ma pegar ni tu kena cari nganda nang nara. Pantai. Ini dia keseruan kita pemirsa di sini. Jadi bagi kamu yang ingin datang ke Pelembangan, sangat enak sekali, sejuk. Mahdian Tamin RKT ya. Ada lagi yang mau komentar? Aku lapar dan haus. Dahaga. Ada lagi? Berikan komentar saudara-saudari. Ibu RC. Apa? Rasanya aku asyik tetesannya. Aku asyik tetesannya memberi manfaat. Ada TikTok pemirsa. Promosi ya, promosi dulu, promosi. Ada TikTok di Batahan. Padi. Rasanya enak. Ada apa?